lagi sama aku Yohana Lestari. Hari ini aku mau make upin wanita seksi. Artinya, ini seksi nih seksi. Artinya seket cici. Seket cici itu bahasa Jawa teman-teman, yang artinya 51. Nah, tetap ikutin aku ya. Cekidot. Untuk make upin orang-orang yang berumur 50-an itu sudah enggak gampang lagi teman-teman, karena pasti kulitnya sudah teksturnya ada berbeda dengan anak-anak yang masih muda. Nah, biasa udah mulai muncul flek ataupun tanda-tanda yang hitam yang apa itu membandel ya. Nah, ini aku kasih dulu Derma Color warna oranye. Nah, aku ratain karena dia cukup banyak tanda-tanda flek-fleknya itu. Nah, aku kasih dulu ratain. Setelah diratain, aku mulai pakai foundation, teman-teman. Nah, foundation ini, pemilihan foundation teman-teman juga harus hati-hati, karena kalau sudah ada umur hampir 50 ke atas, itu rata-rata kan kulitnya udah mulai berbeda, mulai turun seperti itu. Jadi foundation kalian nggak boleh terlalu tebal juga, dan pemilihan foundationnya itu harus tepat. Jadi kalian nggak boleh terlalu pakai foundation yang creamy-creamy. Jadi pakai foundation mulai banyak yang liquid, supaya kerutan-kerutan itu enggak makin nampak. Nah, ini kita ratain ya pakai beauty blender. Kita ratain sampai merata ke seluruh wajahnya. Terus jangan lupa ya teman-teman, nanti bagian leher juga ya. Nah, ini untuk meratakan kalian harus benar-benar maksimal, karena kalau ratanya nggak pas nanti biasanya suka crack atau suka retak-retak. Nah, ini kalian ratain, aku ratain lagi nih teman-teman ya, sampai benar-benar rata. Harus lebih sabar ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya pakai bedak tabur. Nah, ini aku ratain. Terus karena dia mukanya juga berminyak, jadi aku pakai anti-sian dulu. Anti-sian ini dia dari Krayolan. Selanjutnya aku setelah anti-sian, aku kasih dia bedak padat. Nah, bedak padat aku pakai kuas teman-teman, karena aku suka jadi mukanya itu biar tidak terlalu tebal. Kalau aku pakai spon, dia lebih kayak tebel, gedebel gitu ya bahasa Jawanya. Nah, ini aku pakai bedaknya itu yang pakai kuas, jadi aku ratain. Aku tadi pakai MAC, ini sekarang aku pakai Krayolan. Jadi suka-suka kita ya teman-teman ya, bedak itu boleh satu macam, boleh dua macam, boleh tiga macam, itu bebas. Selanjutnya aku pakai bedak yang bling-bling gitu ya. Jadi kalau aku bilang itu satin powder teman-teman. Nah, selanjutnya aku pakai shading luar ya teman-teman. Ini pakai makeover. Nah, ini aku kasih shading itu di bagian rahangnya dan bagian pipinya. Itu kita ratain, karena kan mukanya kita mau tirus ya teman-teman, tirusnya tirus sempurna. Jadi kita bikin settingnya yang bagus. Oke, selanjutnya aku kerjain di alis dulu. Jadi sebetulnya make up itu bebas ya teman-teman, kamu mau ngerjain yang mana dulu. Kalau kamu lebih nyamannya mau kerjain alis, alis dulu boleh. Kamu mau nyamannya mata, mata dulu boleh, baru foundation dan selanjutnya. Kalau ini tadi aku kan di foundation dulu, selanjutnya ini aku nggak langsung ke mata, tapi aku kerjain dulu alisnya. Nah, alisnya ini aku mulai bingkai dulu. Nah, rapiin dulu ya teman-teman ya, tadi sebelum kita mau bikin alisnya itu, dari awal kita sebelum kasih foundation kita sudah rapiin alis dulu, supaya kita tuh tahu nanti bingkainya mau kemana. Nah, ini aku sisir-sisir aku sisir yang bulu-bulu halusnya. Nah, terus aku gambar sebelah kanannya juga ya. Jadi kita sesuaikan dengan mukanya teman-teman. Jadi bikin alis itu juga jangan sembarangan, tapi kita punya patron ya. Jadi kadang alis itu bisa yang alisnya gede, ada juga yang alisnya itu cuman rata doang, kayak alis-alis model-model
Korea gitu ya. Nah, itu kita harus tahu karakter mukanya kayak apa. Jadi nggak selalu kita harus bikin itu selalu sama. Jadi kita ikutin jenis mukanya supaya dia lebih kelihatan cantik, lebih kelihatan muda, lebih kelihatan menarik gitu ya. Itu sebetulnya juga pengaruh di alis juga, teman-teman. Nah, alis itu macam-macam ya. Saya nggak pakai satu item doang. Selain saya bingkai pakai pensil, saya isi lagi pakai pomade, saya isi lagi pakai eyeshadow. Jadi macam-macam, teman-teman ya. Jadi kita itu bebas. Kalian sukanya kayak apa? Jadi nggak harus ini ya. Nggak harus satu item doang. Selanjutnya saya pakai, sebelum pakai bulu mata, saya kasih dulu dia menjepit bulu mata, terus saya eyelinerin dulu, teman-teman. Eyeliner dalam dulu, setelah itu saya lanjutkan eyeliner luar. Nih contohnya ya, satu mata di sebelah kirinya udah jadi. Terus karena sudah turun, nah ini aku pakaiin dia Scott ya. Nah, Scott ini kalau kalian suka, kalian bisa lihat di IQ Alesis itu dia ada Scott yang bagus banget untuk mata turun khususnya ya. Nah, ini sekarang saya lanjut kepada setting hidung. Nah, aku bikin dulu tadi setting tengahnya dulu. Aku kasih warna-warna yang mengkilat supaya lebih tajam. Habis itu baru aku isi sampingnya. Nah, ini aku kerjain di mata sampingnya lagi. Ini hati-hati ya teman-teman ya, pemasangan Scott itu penting banget sama pemasangan bulu mata. Nah, pemilihan bulu mata itu juga menentukan make up kita itu jadi muda atau jadi tua gitu ya. Nah, kalau orang sudah ada umur itu dia nggak boleh terlalu strong karena nanti makin kelihatan tua. Udah jadi teman-teman, ndak kelihatan seksi kan, yaitu seket cici. Nah, seket cici itu 51. Nggak kelihatan kan kalau setelah di make upin kayak 51? Ya, jadi muda teman-teman, jadi ABG, jadi gadis lagi.